Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah dan syabas kepada Tuan Mansor selaku jiran kita dan isterinya Puan Zul. Rasa bangga dan rasa bertuah dijemput datang untuk meraihkan kebahagiaan mereka ini. Kepada Tuan Mansor dan juga kepada anak menantunya, selamat berbahagia, terus maju di masa akan datang. Namun begitu, tak semestinya piala akan dijulang pada tahun ini. Liverpool ni kuat. Penyokong kuluk. Okay. I harap you banyak sabar dengan I. Gila-gila sikit. Bagi I masa untuk game-game I. Walaupun I dah tua sikit tapi I jiwa muda. Assalamualaikum and hi. We all cousins Unisha nak mengucapkan selamat pengantin baru. Jom cepat dapat baby. Mami ucapkan congratulations to both of you. Semoga kekal hingga ke jannah dan ramai anak dan hidup berbahagia semuanya. Semoga kekal bahagia hingga ke anak cucu. Dan juga saya harapkan supaya rumah tangga mereka aman damai dan mungkin dapat memberi cucu kepada saya. Jaga air baik-baik. I harap you jaga air baik-baik. The next question is, bila dapat anak? Kata before this, bila nak kahwin? Kita orang weekend husband and wife. Saya duduk Shah Alam, Isya duduk Melaka atas sebab kerja, atas sebab family. Tapi as for now, kita akan berpisah for weekdays. Akan berpisah. Hari ini adalah harimu dan aku. Semua mata tertuju melihat kita. Ku melangkah bahagia menuju padamu. Hari ini dunia ikut menjadi saksi. Nikahnya Natasha Aida binti Mansor dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Saksi macam mana? Sah. Sah. Alhamdulillah. Tuan-tuan semua setuju? Sah. Alhamdulillah.
Kami mengucapkan